zaman ini Rasulullah, zaman ini disebut oleh ulama, dulu zaman nubuah, lepas tu zaman khulafa'ur rasyidin, selepas zaman khulafa'ur rasyidin, zaman fitan, zaman fitnah. Sebab itu ada orang lari ulama pi ikut hapra. Zaman ini zaman fitnah agama, tuan-tuan. Kalau tak betul-betul dengan agama, tak betul-betul dengan Islam, nescaya kita tak dapat Islam. Tuan-tuan, tuan-tuan selalu dengar cerita Yasir bin Amir. Lalu kan dengar cerita Yasir bin Amir. Bagaimana Yasir bin Amir ni tuan-tuan boleh mati syahid? Sebab rohaninya kukuh. Apa cerita Yasir bin Amir? Keluarga Yasir, tuan-tuan selalu dengarkan cerita keluarga Yasir. Tuan-tuan, kita dapat Islam mudah, tuan-tuan. Lahir-lahir saja IC kita Ahmad Rizam bin Ghazali. Kita tak susah payah dengan Islam. Dan kita mengaku sebagai Islam. Tapi apa pengorbanan kita dengan Islam? Tuan-tuan, Yasir bin Amir, walaupun tuan-tuan dah dengar cerita Yasir bin Amir, saya bawa cerita ni di masjid ini. Yasir bin Amir, Masya Allah, kalau saya silap tolong betulkan. Isterinya bernama Sumayyah. Betul ke tuan-tuan? Anaknya ada dua orang, Abdullah dan Amal. Tuan-tuan, Abu Lahab seksa Yasir ni tuan-tuan. Dia telanjang kan, diperotan, dipukul di tengah-tengah padang pasir. Anaknya Abdullah pun macam tu juga, Masya Allah. Sampaikan dia antara orang yang mendapat doa dari Nabi SAW, berbahagialah wahai keluarga Yasir. Tuan-tuan, Sumayyah ni tuan-tuan, dia tengok suami dia kena seksa tuan-tuan. Dia bakar seperti mana dipanggang kita buat kambing golek. Dan dalam atar menyatakan bahawa sehingga berbau daging yang masak. Bila Abu Lahab kata, wahai Yasir, kalaulah Yasir bin Amir ini hidup, kita nak bertanya kepada Yasir, wahai Sayyidina Yasir, bagaimana kamu boleh mempertahankan iman kamu? Bagaimana kamu boleh mempertahankan agama kamu walaupun tubuh kamu dibakar, dipanggang oleh Abu Lahab, wahai Yasir? Kalau boleh kita bertanya kepada Yasir pada malam. Tetapi Yasir bin Amir telah kembali kepada Allah menjadi syahid. Tuan-tuan, bila Abu Lahab dia berada di tempat pemanggang, Abu Lahab kata kepada Yasir, wahai Yasir, keluar kamu dari agama Muhammad. Yasir kata, tidak, aku tetap bersama dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab bakar lagi, bakar lagi, Masya Allah. Akhirnya Yasir ini rebah tuan-tuan. Anak dia Abdullah kecil lagi masa itu tuan-tuan. Sumayyah tengok hati isteri mana tuan-tuan yang tidak hancur apabila dilihat suaminya dibakar depan matanya dan anaknya dibakar depan matanya demi agama Allah, demi Islam. Tuan-tuan, kalau kita tak boleh nak tegakkan Islam dalam diri kita, macam mana kita nak mendaulahkan Islam di dalam tempat kita? Kalau kita sendiri malu dengan agama kita, kalau kita sendiri malu dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Yasir Abdullah tuan-tuan, budak kecil kena panggang tuan-tuan, dia tak cakap apa tuan-tuan. Dia senyap. Abu Lahab kata, wahai Sumayyah, apa kamu nak keluar daripada agama Muhammad? Kamu tengok anak kamu dibakar, Sumayyah. Sumayyah kata, tidak, aku tetap bersama dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak dia mati. Abu Lahab tarik Sumayyah. Kemari kamu Sumayyah. Dia hayat Sumayyah. Dia telanjangkan Sumayyah.
Ini di antara Sri Kandi, Sri Kandi Islam. Kita tak boleh nak bersusah payah dengan Islam. Malu kita tuan-tuan dengan orang dahulu yang memperjuangkan Islam sehingga mereka menggadaikan tubuh-tubuh mereka untuk Islam. Kita sendiri tidak mau beramal dengan Islam. Cukuplah sekadar ini kita kata. Ibogilkan Sumaya. Tuan-tuan, Abu Lahab suruh Sumaya keluar Islam. Sumaya tak mau tuan-tuan. Lalu dia ambil pedang, dia tusuk pada farasy. Maka Sumaya kembali kepada Allah dengan kalimah Allah. Bergemuruh padang pasir dengan suara Sumaya. Gugurnya seorang syuhada. Hebat Sumaya tetap. Hebat kisah Sri Kandi. Bolehkah kita berkorban? Tuan-tuan, bolehkah kita mempertahankan agama Islam ini?